berarti yang harga berapa ini? Kalau yang ini OTR-nya 327, Pak. 327.800. Beda dengan yang 334 itu. Iya, kalau yang 334 speedometernya sudah saya beda. Saya tidak mengerti. Terus bumper belakangnya juga lagi. Sudah beda. Bumper belakang. Iya. Dia modelnya beda, Pak, sudah. Sama kalau yang fase 1 ini untuk voice command-nya kita kaca samping belum bisa. Oh, berarti ya. Bukanya tetap pakai ini. Iya, kalau yang 344 kan sudah bisa pakai voice command. 334 atau 344? 343 ya? 344, Pak. 344 ya? Iya, 344 ada, 334 ada. Yang 334 itu yang anu, Pak, 5 seater. Oh. Berarti yang tipe yang paling murah itu yang 269 itu yang tipe apa itu? Itu Smart Enjoy, Smart manual. Enjoy manual. Ya, terus 28. Voice command enggak ada. Belum ada. Voice command enggak ada, berarti semua manual. Sorry. Voice command sudah ada. Voice command sudah ada. Sunroof belum ada. Oh, sunroof belum ada. Ya, terus kuncinya masih belum keyless. Kunci belum keyless. Ya. Kalau yang ini kan sudah keyless gini, Pak. Kita sakuin aja sudah. Nah, terus yang Smart Enjoy. Smart Enjoy joknya, kuncinya biasa, joknya biasa. Joknya juga biasa. Belum kulit gini. Belum kulit gini. Terus apa lagi? Terus speakernya, kalau yang ini sudah Harman. Kalau yang ini masih Infinity. Oh, iya. Yang itu masih Yamaha. Kalau ini sudah Harman. Aslinya di depan bisa nggak? Coba. Rutanya kemana ini kita? Kiri. Belok kiri nggak apa-apa. Ya, nanti mungkin kita isi bensin dulu, Pak. Di ini direm dulu ya? Iya. Direm. Ini masuk ke D ya? D. Udah ini? Udah, oke. Okay. Terus? Ini sudah mati, udah tinggal jalan aja, Pak, di lepas remnya. Jalan. Gede ya, ini panjangnya berapa ya? Dengan wuling konfiro panjang mana? Kalau wuling konfiro sama ini lebih panjang ini, Pak. Oh, garasinya yang tapi mungkin selisihnya sedikit sih, Pak. Iya, ya, selisihnya enggak terlalu jauh dengan konfiro. Turbo itu aktif kalau turbo itu aktif biasanya kalau RPM-nya di atas 3000, Pak. Ya. Berarti yang tipe paling kecil itu enggak ada turbonya, Mas sudah ada? Yang mana, Pak? Yang Smart Enjoy. Smart Enjoy kita juga sudah turbo, Pak. Turbo, sudah turbo. Iya. Oh, keren ya. Kita turbo itu dari Cortez malah, Pak. Oh, Cortez sudah ada turbonya. Cortez sudah turbo juga. Cuman Cortez ada dua tipe, yang turbo sama yang non turbo. Jadi Smart Enjoy terus keluar, kemudian di atasnya itu yang keluaran pertama ini. Ya. Namanya apa? Fase 1. Fase 1. Harganya 327. Iya, 327. Kemudian yang fase berikutnya 343. 344 sama 334. Kalau punya dana mudah yang tinggi sekali. Iya, selisihnya dikit kok, Pak. DP-nya ya, namanya banyak. Nanti konfirmasi. Ini udah aktif belum turbo? Ini RPM masih di 2000 belum, Pak? Belum. Enak banget kok. Mau ngisi bensin ya, dulu? Tajem, ya, ditajem. Ya, Pak. Ini berarti belok? Putar balik aja. Terbalik nyampe kayak ini? Nyampe, Pak. Udah pernah coba? Sudah. Harus nyampe sini? Ngambil agak tengah dikit agak aja. Tengah. Ya. Pegangannya lebih enteng ini sama CRV Turbo? Lebih enteng ini. Oh.
Udah nyoba juga Pak yang CRV nya Pak? Kemarin tak coba ya. Oh gitu. Di tempatnya teman kan. Puter aja nyaman soal Pak. Ini kelihatan juga kan. Masuk? Dari, masuk terus. Kelihatan dari kamera 360 nya. Keren ya. Oh, enteng banget setirnya. Ini kalau apa? Nanti Pak, pas kalau kenceng, kalau misalkan dia ya? Kenceng, dia setirnya jadi agak berat, Pak. Berat sendiri. Iya. Hmm. Pakai apa, Mas? Pertalite. Ini karena ini mobil pertama. Iya. Harusnya pertama, Pak. Cuman Bapak bisa rasain sendiri, kita isi pertalite aja larinya nanti. Ini tadi pertama kan? Ini tadi kita isi pertalite, Pak. Masuk? Iya. Tapi kalau udah pertalite nanti ingat kok, Pak. Soalnya mobil test drive sih. Tekanan ban berapa ini? Kalau tekanan ban, kita bisa pakai voice comment, Pak. Halo, Wuling. Halo. Tampilkan tekanan ban. Oke, membuka halaman tekanan ban. Dia sudah berapa ya? 2.4 bar. Oh. Itu biasanya sekitar. Standarnya berapa itu? Sesuai standar nggak itu? Sesuai standar, Pak. Oh, kalau analog cuma 2.4 ya? Iya. Ini tekanannya bukan seperti tekanan angin 24 gitu, bukan kan? Enggak, itu kan 30 iya, lebih itu. Iya, 30-an, Pak. Dan di sini juga ada apa namanya? Bisa nggak ini? Bisa Pak. Terus sampai ada suhu ban juga Pak. Misalkan kita perjalanan jauh di tol gitu kan, kita nggak tahu ban itu panas apa enggak. Nah itu di sini kita ada. Misalkan bannya panas, dia pasti nanti warnanya berubah jadi merah Pak. Antisipasi terus kalau ban gitu, pecah. Kalau bannya panas berarti berhenti aja, dulu. Berhenti dulu. Kencengin di sini aja. Kan arah ke sana kan sepi Pak. Oh. Nah, nanti Bapak coba mode sportnya. Sport S. S ini sport Pak. Yang S. Berarti ini langsung plek gini. Iya. Tarik sini ya. Rasa mengendarainya nggak kalah dengan ada CRV. Ya kita fitur kenyamanan itu sudah seperti CRV, bahkan mungkin ada yang bilang lebih Pak. Cuman kita untuk harga ya. Harga kita seharga HRV Pak. HRV itu malah tinggi juga loh tuh. Iya. Paling murah 300 kan HRV. Iya. Kan seharga HRV Almas Pak. Ya, paling murah, paling tinggi HRV itu 415. Nah, yang sunroof. Kita sunroof sudah panoramik. Kita panoramik HRV juga panoramik juga. 344. Mana? Muter gini. Muter di ini ya, itu mobil merah ini. Ini. Ya. Ikutin mobil merah itu kan dia muter. Nanti otomatis itu ya, kalau kita muter nyampe enggak kita langsung tampil di situ ya. Iya, biasanya kalau apa mau parkir gitu, kalau misalkan nggak tampil kita tinggal pencet 360 ini Pak. Oh. Atau di setir itu ada gambar kamera. Ini kita langsung rem nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Langsung rem nggak apa-apa Pak. Nggak tampil. Bisa? Bisa Pak, terus. Bisa? Bisa. Dicoba mode sportnya ya Pak. Iya Pak. Dicek gasnya. Ini gak perlu anu lagi ya? Gak perlu. Tinggal gas tak ya? Iya. Wah ini perjalanan jarak jauh kenapa? Gak berat.
berasa udah jalan 80, 100. Oh, berasa ini. Suaranya. Ini kita putar gimana? Putar depan sih, tidak apa-apa. Kanan? Iya, kanan. Ada putaran sini? Ada, di dekat lampu merah itu ada putaran. Nanti saya cobain sportnya. Tapi aja tidak apa-apa. Udah, gitu udah nggak mungkin jalan loh pak. Terus ini langsung buka bisa? Bukanya dari sini pak, kayak mobil ini. Ya push suaranya. Wah, ya tenaganya takut tenar ya udah mas. takut soal ya tenaganya mas. Masih lebih ya. Ngeri ya. Waduh. Tenaganya masih. Wah, oh, enggak biasa ya. Dia sebenarnya responsif pak. Kalau nginjaknya dia. Makanya dia epal ya. Dia kan terang boom. Dia masih naik roller coaster. Enak gak pak? Enak ini. Tapi takut kalau kenceng. Dengkulnya kelotak-kelotak. Kalau dia kalau sport dia masih agak tak pindah D ya. Galak ya. Pindah D pun dia masih galak pak. Oh iya. Ini pakai D. Tapi emang sport itu memang untuk ini ya. Sport memang untuk tarikan ya. Iya. Sistem pengereman gimana mas? Biasa ya? Kalau pengereman kita kan sudah ada itu pak, ABS EBD. Jadi kadang kalau ngerem dadak itu remnya itu kan mempelajari pak, biasanya penggunaan rem seperti apa. Nanti kita remnya dibantu secara otomatis pak. Ya. Kalau yang cruise controlnya itu apa? Cruise control ini pak. Untuk kecepatan ya? Kecepatan. Berarti mau misalnya kecepatan berapa gitu ya, biar stabil ya. Jadi ini cruise control all. Nah, aku enggak apa? Cruise control. Cruise control di atas 60. Iya, di atas 60 mesti 100 gitu kan baru pakai itu. Itu jadi kalau di tol, Pak. Kalau di tol itu dia kita enggak capek. Gak capek-capek udah. Kan kelihatan pak. Badannya kelihatan. Iya, kelihatan. Keren. Nah, ini dia aja dia. Oh, dia udah. Ush. Padahal di. Di itu yang biasa ya? Yang biasa. Gak seperti ya. Setirnya jadi berat pak. Iya. Mas. Setirnya jadi berat. Gini pak, kalau kita kenceng, posisi kenceng itu kalau setirnya ringan pak, itu malah bahaya pak. Kebanyakan gak stabil ya? Gak stabil. Makanya ada produk mobil yang kalau kenceng dia bannya agak masuk gitu. Ada seperti Mercy BMW itu kan agak masuk dia bannya. Oh. Otomatis seperti itu. Makanya kan mobil-mobil sport itu kan setirnya berat pak. Saya dulu pakai mobil sport setirnya berat pak. Dan nggak ada enak-enak ya pak. Malah nggak enak ya. Nggak enak pak. Untuk tenaga dengan cc 1500 itu sudah cukup sebenarnya pak. Oh ya. Iya. Apalagi turbo ya. Apalagi udah ditambah turbo. Tambah. Biaya servis mahal gak nih ya Almas ya? Enggak pak. Sudah ada yang servis? Sudah banyak pak. Banyak pak, enggak. Servis rata-rata berapa mbak? Rata-rata
kalau yang ini masih menggunakan ininya ya Pak, yang namanya Pak, garansinya dulu ya Pak, belum sampai ke ini yang karab servis yang umum gitu, masih kecil Pak. 400-an? Iya, sampai segitu. 400-600 lah Pak, belum sampai 1 juta. Jadi yang biaya operasionalnya kan nggak terlalu mahal. Iya, ya, kalau uli juga nggak mahal kok. Untuk uli kita murah Pak, soalnya soalnya pabrik spare partnya sendiri kan sudah di Indonesia Pak. Oh iya. Iya. Ini ya udah substance ya. Ya ini juga ada lampu yang keras juga ada. Ininya kan aja masih bagus sendiri nggak masih RW. Iya tak Pak. Lantainya. Lantainya. Kemarin tak sotik tak. Saya belum lihat. Tak video. Jalannya si RW Pak. Tak video. Pak jelek ya. Terus aku bilang ini belum di karpet ya Mas. Oh iya gak sempat ya. Oh. Berarti bawaannya. Standar banget ini. Cuma dia banyak kulitnya terus ada panel-panel kayu gitu. Oh, model ini. Ya. Sound-nya jauh ya. Masih bagus ini. Enggak masnya. Armas penjualan armas juga banyak kok, Pak. Kan di itu kan di sosmed kan juara satu kan armas Pak untuk unit penjualan terbanyak. Iya, ini otomotif. Ngeri armas ini. Iya. Boleh. Padahal ini belum ada itu ya, RX berapa itu? Yang gangguan apa itu? Oh. Itu nanti kalau udah ada itu yang off-roader kan senengnya itu. Iya. Ya kalau yang keluarga-keluarga kan apa Mas? Lah ini orang yang mau beli kayak Avanza Expander itu kan nambah spek sedikit kan udah dapat almas. Iya. Expander 240 kan. Kebanyakan yang dari Expander Pak, larinya ke Cortez Pak. Iya. Mereka belum merasakan almas. Iya, belum merasakan almas. Begitu merasakan almas yuk, langsung mounting. Jangankan almas, satu Cortez-nya aja Pak, Cortez yang 291 itu udah nyaman. Cortez itu nyaman punya, Pak. Punya konsumen bilangnya dia nyaman sekali. Saya nggak percuma ambil Cortez. Cortez itu nyaman. Iya nyaman Pak. Dia itu udah voice command belum Cortez? Cortez kita belum. Yang voice command cuma Almas. Almas aja Pak. Saya tertinggi barang. Iya, belum. Wah itu. Ya udah CRV saya nggak ada voice command. Iya. Interiornya juga kurang ini ya Pak ya katanya. Iya, keren ya. Langsung. Ini berarti sebenarnya masih mundur bisa itu ya? Bisa. Jaraknya ini berapa nih? Yang merah ini ya? Oh ini ya? Iya ini. Hebat sekali. Ada yang markirin nggak apa-apa. Ini kalau sudah di anu dia. Oke. Namanya? Saya Kevin Pak. Mas Kevin. Iya. Mbak Indah, makasih ya. Iya Pak, ya, makasih.